Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kalau kita menyimak atau mendengar apa yang diucapkan oleh seorang orator di atas, kita bisa mendengar bahwa pernyataannya atau ungkapan yang dia lakukan sesungguhnya telah menyalahi kaidah di dalam ilmu nahwu dan sharaf. Di dalam ilmu nahwu dan sharaf, ketika sebuah kata atau kalimat ya, yang diawali dengan kata inna, maka kalimat berikutnya harus berharokat fathah, nasab di dalam ilmu nahwu. Artinya bahwa inna adalah tansibul isma wa tarfaul khabar. Artinya dinasabkan, difathahkan isimnya, dan kemudian dirofakkan atau didommahkan khabarnya. Sehingga kata ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, bukan wa ashadu anna muhammadur, tetapi wa ashadu anna muhammadar rasulullah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setiap ketemu dengan kata inna atau anna atau saudara-saudara dari anna maupun inna, maka inna tersebut harus dibaca, atau huruf setelah inna atau anna dibaca dengan harokat fathah, yakni inna atau anna muhammadar rasulullah, bukan muhammadur rasulullah. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu sharaf, ilmu nahu, bahwa yang namanya inna ketika berasal atau diawali dari kalimat sebelumnya, misalnya tadi wa ashadu anna muhammadar rasulullah, dia harus berharokat fathah, bukan berharokat dhammah. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan kepada sahabat semuanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah malu untuk belajar memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Dalam kesempatan ini kami bukan untuk menggurui, tetapi hanya ingin membetulkan agar ke depan kita tidak salah dalam membaca, baik bacaan yang biasa terlebih lagi dalam membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita bertemu dengan kata inna atau anna atau sahabat-sahabatnya wa akhawatuha, maka yang berikutnya harus dibaca dengan harokat fathah, bukan dhammah. Kembali lagi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.